Oke, jadi sebelum memainkan gamenya, kalian harus download terlebih dahulu dompet Wemix Wallet. Nah, ini dia Wemix Wallet gambarannya. Kalian bisa buka saja. Sebenarnya untuk ini membuat wallet sebenarnya tidak wajib, cuman nanti wajibnya pas mau ini ya, pengiriman dan penarikan. Jadi kalian harus mempunyai ini. Jadi tidak ada salahnya membuat terlebih dahulu saja ini. Membuatnya kalian harus menggunakan akun Google yang sama yang digunakan untuk login di Yulgang Global. Jadi jika kalian Yulgang Globalnya menggunakan akun Gmail, akun Wemix-nya juga harus sama menggunakan akun Gmail yang sama saat login ke Yulgang. Oke, di sini saya beri contoh, kita coba sign menggunakan Google. Di sini kalian klik ini saja, checklist checklist, lalu next. Lalu kalian buat ID-nya misalkan dompet kedua, dompet dompet ya udahlah terserah. Lalu klik password. Passwordnya juga harus huruf besar, lalu ada simbol yang unik karena di sini agak ketat, bro. Nah, next. Lalu ini adalah alamat address kalian. Dan bisa copy saja yang ini, lalu simpan biar tidak lupa. Tapi nanti juga kalian bisa kembali lagi sih. Kita oke saja ya. Nah, ada pemberitahuan. Untuk melihat ID wallet kalian, klik yang wallet, My Wallet. Nah, ini dia. Untuk melihat tadi ya, klik My Wallet. Nah, ini adalah alamat dompet kalian. Oke, selanjutnya kalian tinggal main saja. Nanti saat withdraw, tinggal masukin saja ke sini ya, ke Wemix Wallet. Oke, langsung saja kita ke gamenya. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aru Crypto Gaming. Kali ini kita akan coba game play to earn gratis terbaru, game MMORPG buatan dari Korea yang telah saya bahas kemarin, yaitu Yulgang, dimana game ini sudah launching di tanggal 1 April kemarin. Dan sekarang saya baru bisa untuk memainkannya. Sebenarnya sudah dimainkan dari kemarin, cuman kita coba gameplaynya dari awal lagi. Di sini kita akan memilih server terlebih dahulu. Untuk server Asia kebanyakan pada penuh, kita coba yang hijau. Oke, ini sudah masuk. Di sini kalian akan mulai untuk membuat karakter. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 job ataupun 7 karakter dengan masing-masing job yang berbeda. Di sini ada Warden, Sabre, Lancer, Archer, Doctor, Assassin, Warlock. Lalu ada satu lagi yaitu Order Class. Di sini akan terbuka di level 60. Kita ke basic class terlebih dahulu. Kalian bebas untuk memilihnya. Di sini saya akan menggunakan coba si assassin aja dah. Untuk namanya kita rubah menjadi siapa ya? Sukocho. Sukocho. Oke, enter game. Jadi game ini sudah bisa di-download di Play Store dan gratis. Oke, kita langsung ke bagian ini, ada tutorial. Jadi untuk ininya permainannya gampang banget. Di sini sudah bisa digerakkan secara otomatis. Jadi kalian hanya perlu klik misinya aja, nanti akan berjalan sendiri. Sebenarnya untuk otomatis seperti ini sih agak membosankan, cuman karena ini play to earn ya udahlah, lumayan juga. Oke. Ini adalah untuk profil. Kembali lagi.
Untuk bagian koinnya nanti akan ada di sini di bagian tig. Dan kalian harus level 40 terlebih dahulu agar bisa play to earn ya. Atau nanti kalian akan bisa menukarkan kristal ke token yang bernama tig token. Nah, di sini untuk forge jadi ada 3 fitur. Nah, ini di bagian forge adalah alat untuk penukaran. Di sini fitur dan navigate, kita coba baca ya. Untuk fitur, nah untuk fitur ini untuk kristalnya bisa digunakan untuk ketiga ini ya, untuk mengupgrade armor ataupun material dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja coba ke misinya. Untuk misinya sendiri kalian bisa dalam 12 jam atau seharian kalian bisa mencapai level 35-36 ya, jadi cukup cepat untuk menaikkan levelingnya. Jadi agar kalian bisa ke level 40 lebih cepat, kalian harus fokus main seharian ya. Karena di level 40 kalian akan bisa menukarkan token tig ataupun kristal ke token tig. Untuk menu backpack ini adalah menu apa itu teh, kantong kalian. Ini profil, di sini quest. Ya kalian bisa coba sendiri ya. Lalu nanti di sebelah kanan akan ada skill-skill yang bisa kalian gunakan. Anjing kera. Nah, ini dia, nanti di sebelah kanan akan ada skill-skill yang kalian bisa gunakan ya. Entar. Aduh, ini sakit perut. Mana skill-skillnya tuh? Ah, anjir nggak bisa, nanti lagi ada misi dulu. Pokoknya nanti di sebelah kanan ini skill-nya ada ya. Lalu ada ini nih, ini pet. Lalu ini senjata-senjata yang bagus. Nah, ini untuk mount kuda. Bisa ditunggangi. Untuk misinya gampang banget, bro. Dan permainan ini gratis, udah bisa di-download di Play Store. Dan jangan lupa kalian sebelum memainkan gamenya, kalian juga harus membuat walletnya. Jadi game ini adalah game dari Wemix. Kalian harus membuat Wemix wallet terlebih dahulu. Jadi gamenya mudah banget, kalian hanya perlu ini menyelesaikan misi-misi, nanti kalian akan mendapatkan kristal. Nah, ini dia untuk kristalnya, contoh kristal yang bisa ditukarkan ke token tig. Nah, ini adalah misi-misinya, dan sebelah sini adalah reward-rewardnya, online reward ada juga. Jadi itu dia ya, untuk mendapatkan token tig kalian harus menukarkan kristal, yang dimana kristal tersebut bisa dicairkan saat kalian level 40. Jadi pertama-tama kalian harus fokus menaikkan level sampai 40 baru kalian bisa bermain play to earn. Oke, mungkin itu saja sedikit gameplay dan review dari game Yulgang Global yang baru saja rilis di 1 April kemarin. Game play to earn dari Wemix ya. Wemix banyak banget. Nah, di sini ada bagian pet, kita coba lihat dulu ya bagian pet. Nah, di summon. Jadi petnya juga bisa digunakan untuk bertarung. Lalu untuk kristal juga bisa digunakan untuk mengupgrade pet kalian ya. Oke, segini dulu saja review dan gameplay dari Yulgang Global dan juga cara untuk membuat akun Wemix atau wallet Wemix. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di game-game ataupun review game saya selanjutnya. Bye.